Alur cerita Next Kuriti dimulai dari kita sebagai Kang Jaga Malam. Kita pun memiliki istri dan anak yang besok ulang tahun. Setelah makan kita pergi bekerja, tapi saat masuk bangunan kita melihat orang yang berjalan. Ancot. Kita mulai bekerja, mulai dari mengecek alarm, kunci pintu, dan turunin lampu WC. Tapi saat patroli kita melihat orang yang menatap papan kosong. Ia pula. Lantai 1 pun selesai dan sekarang kita ke lantai 2. Di sana kita menyuruh pulang cewek yang genit dan melihat TV yang menyala. TV-nya memutar sebuah video tentang seorang perempuan yang lembut. Lantai 3. Kita melihat TV lagi tentang seorang bos yang marahin anak buahnya. Kemudian saat keluar kita melihat sosok yang pergi ke tangga. Saat turunin lampu terdengar suara perempuan di jamban. Kita pun mau naik lift lagi tapi liftnya menjadi aneh. Tapi saat didekati jadi normal. Di lantai 4 kita melihat mesin fotokopi yang menampilkan gambar seorang perempuan. Dan setelah itu kita melihat orang yang curhat sebelum pulang. Saat ke lorong kita melihat lampu yang jedak-jeduk lalu terlihat sosok Jawir. Tapi saat dicek dia menghilang. Mengganti lampunya kita pun pergi ke lantai 5. Di sini listriknya turun karena screennya menghilang. Lalu di ujung terdapat lorong dan saat dibuka isinya kolam saus. Kita menemukan sekring. Tapi saat balik kita melihat Jawi. Berhasil pulang kita pun mendengar suara ceplak-cepluk yang gak tahu dari mana. Setelah itu kita menaruh sekring lalu dari belakang muncul perempuan berbaju merah yang mirip dengan kertas di fotokopi sebelumnya. Dia menyuruh kita menarik 4 saklar untuk menyalakan lampu dan dia pun pergi. Melakukannya kita lanjut patroli lalu terlihat jejak merah dari ruangan saus tapi pintunya menghilang. Pergi ke CCTV kita melihat TV tentang pembulian seorang perempuan. Setelah itu di CCTV kita melihat cewek dan cowok yang lagi ngobrol. Tapi tiba-tiba turun lampu dan mereka pun lari ke lift. Tapi cowoknya terkena. Yang cewek pun terus berlari dan pergi ke tangga darurat. Tapi tiba-tiba terlihat saus tomat di pintunya. Kemudian terlihat sosok Jawir berdiri di depan pintu samping kita. Tapi saat diperiksa tidak ada apa-apa. Pergi ke lift, tiba-tiba mesin minumannya jatuh dan kita pun enjot ke lantai 6. Terlihat ibu-ibu yang mengepel lantai bersaus. Dan setelah kita patroli, tiba-tiba ibunya melongo liatin kita. Lantai 7 tempatnya sangat burik dan tombol liftnya menghilang. Saat mencari kita bertemu dengan boneka seram, terutama yang di tangga karena bisa noleh. Setelah mendapatkannya kita pun pasang lalu tiba-tiba kita dikeroyok. Saat masuk lift ancot di lantai 8. Kita melihat minuman dan pintu tangga yang tertutup. Setelah itu kita mendengar suara perempuan dari lantai 3 sebelumnya. Kemudian saat keluar pintunya muncul bercak saus. Lantai 9 kita melihat kursi yang muter sendiri dan ada orang yang turun. Lah beneran turun. Setelah itu tombol liftnya rusak sehingga kita naik lewat tangga tapi terkunci. Tiba-tiba muncul jalan dan di ujungnya ada sebuah bel. Setelah ditekan tiba-tiba belakang kita jadi jalan buntu dengan bel dan di belakang kita ada bel lagi. Setelah itu kita dapat kunci dan di belakang kita ada Jawir yang mundur alun-alun. Akhirnya kita bisa keluar dan naik ke lantai 10. Tapi di sini terlihat barang-barangnya terbalik. Dan setelah itu kita ke lantai 11 tapi tiba-tiba liftnya menjadi burik dan menurun. Saat berhenti kita melihat lorong dengan tulisan yang bergerak. Lalu di depan sana ada TV yang menampilkan perempuan berbaju merah. Dia pun mundur dan ternyata dia adalah Jawir. Lalu terlihat pintu yang menuju lantai yang tidak diketahui. Tempatnya sangat horor. Kemudian di sana ada locker yang bisa dibuka dengan kode 6090. Di dalamnya ada kaset dan kita pakai di TV, tapi kita kurang kabel. Setelah itu kita membuka locker dan terlihat ada orang yang mulutnya mencong. Itu dia kabelnya. Memutar rekaman terlihat gambar komputer, WC, lantai 7 dan ada perempuan di depan pintu. Saat kita buka pintu, ada Jawir dan terdapat dua ending di sini. Ending pertama, kita kabur lewat tangga lalu terjatuh dan turun. Ending kedua, terdapat jalan ke lift yang tertutup dan bisa dibuka dengan memasukkan kode 1023 di tembok. Kemudian Jawir gak bisa ngejar. Kucuk-kucuk. Setelah itu kita terbangun di rumah sakit. Anak dan istri kita menjenguk, tapi tiba-tiba muncul perempuan berbaju merah. Tamat.